Hello everyone, Syarif Mongkalis. So hari ini saya tunjukkan korang 5 reka bentuk kereta yang dipersoalkan ataupun menimbulkan tanda tanya lah dekat Malaysia ni. Ada tak? Mesti ada kan, orang Malaysia kan suka persoalkan semua benda. Mustahil lah reka bentuk kereta ni dia orang tak persoalkan kan. Ha, tapi kereta apa? Sampak lu nak tunjuk ni. Jom kita tahu siapa. Okay, first of all, kita ada Ssangyong Stavik. Ha, tuan kampung saya panggil Ssangyong. Tuan kampung kan, macam tu sebut dia. Okay, kalau Ssangyong Stavik ni kat tempat lain pun, kalau kat luar orang panggil Ssangyong Rodius lah. Dia ni, Ssangyong ni adalah pengeluar daripada Korea Selatan. Tapi walaupun dia daripada Korea, dia punya reka bentuk kereta ni masa awal-awal dulu pelik-pelik juga. Sampai ada yang tanya, cakap dia punya designer dia ni banyak minum soju ke kan masa berkarya. Itu saya tak pasti lah, Pak Kata Kerajaan Malaysia. Tak pasti, jangan kongsi. Okay, MPV Korea ni dilancar masa hujung-hujung tahun 2004 lah macam tu. Dan pereka dia nama dia Ken Greeley. Ken Greeley ni kira head of automotive design course lah dekat Royal College of Art kat London. Dengar tu macam gah kan, tapi tengok kereta design macam tu. Pelik juga kan. Okay, tujuan reka bentuk kereta ni sebenarnya dia nak menggambarkan image seakan-akan kapal layar yang besar dan mewah. Macam-macam lah gelaran yang kereta ni dapat lu. Sampai ada yang panggil kereta ni sebagai kereta Mercedes-Benz R-Class yang ada Down Syndrome. Korang ni tak baik betul lah. Kau pergi minta maaf sekarang kat budak-budak Down Syndrome. Yang kereta ni siap menang WTF Award daripada majalah Top Gear tahun 2009. Okay, tu ada kat achievement ni. So untuk generasi pertama kereta ni, generasi awal-awal dia lah yang banyak buruk. So generasi pertama Ssangyong Stavik ni memang pelik lah. Dia bukanlah buruk kan, dia pelik lah, sangat pelik. Sebab bahagian depan dia, dia ada grill, grill yang sangat besar. Lepas tu berbentuk V. Tapi depan dia okay lagi. Sebab bila dia nak nampakkan, bila dia nak nampakkan macam kapal layar, bahagian belakang dia tu yang dia all out. So belakang dia tu, kalau kita boleh tengok, dia ada garisan dekat tingkap belakang dia tu kan, membentuk seakan-akan kuping. Tapi, ada tapi dia tu. Tapi, dekat atas dia tu, dia tambahkan lagi dengan glass box section yang sangat besar dan sangat mengganggu. And then, lagi satu, dekat garisan tepi kereta, kedua-dua kereta tu, dia tarik ada satu garisan sampai belakang. And then, dekat belakang tu, nak turun ke nombor plate tu, dia turun sikit macam segitiga. Bila tengok macam tu, betul-betul teringat dekat Spender Superman. So, I don't think I would drive something like that. Would you? Okay, next kita ada Ssangyong Action Sport. Ssangyong lagi yang tadi dah Korea ni. Korea ni Syaril ni ada persena ke dengan Korea kan? Mesti anti K-pop ni. Tak ada lah geng. Aku ni semua lagu aku layan. Lagu baru BTS semua aku tahu. Sorry. Okay, sorry fan K-pop. Aku gurau ni yang kecam. So, okay, berbalik pada topik kita. Apa kes dengan Ssangyong Action Sport ni eh? Masalah dia. Okay, sebenarnya Ssangyong Action Sport ni adalah sebuah pickup truck yang dihasilkan masa 2006 sampai dah 2018. Dia ada dua jenis sebenarnya. Dia ada pickup truck, lepas tu dia ada SUV. Sengaja aku ambil pickup truck sebab, cuba fikir, how are you gonna pick up girls with pickup truck looking like that? It's really challenging kan? Nah, so dia ibarat sesebuah cabaran yang lelaki sejati harus harungi. So nama Action Sport ni diambil daripada gabungan Action dan Young. So okay, rupa depan dia ni, dia ada banyak gabungan reka bentuk yang pelbagai lah sampai nampak pelik. Dia ada grill depan yang berbentuk seakan spender. Lepas tu reka bentuk lampu depan dia pun macam ada agak sedikit tajam. Lepas tu kat bawah bagian lampu dia tu, ada bentuk separa bulat. Macam, why? Apa masalah kereta ni? Kita tengok pun tak faham kan. Lepas tu pula dia punya lampu fog lamp ni kecil je, bulat cantik kat bawah tu. So kalau korang tengok muka dia as a whole, muka kereta ni, dia berpotensi untuk menaikkan darah sesetengah orang lah. Bukan aku lah, aku ni penyabar sikit. Tu dah dia, Ssangyong Action Sport. Seterusnya adalah Renault Kangoo. Dulu masa teman-teman saya sekolah dulu, Renault ni saya dengar nama dia dekat Formula 1 je lah kan. Teman-teman Alonso dulu kan. Sebab Renault ni merupakan sebuah pengeluar automotif daripada Perancis. Perancis sebuah negara yang sangat famous dengan seni. Tapi untuk rekaan Renault Kangoo ni, dia punya tahap kesenian dia tu kita boleh persoalkan lah. Sebab what is art if you cannot question it, kan? So
mungkin reka bentuk dia ni art berat ke kan, saya tak faham sangat. So model Tengu ni dia dihasilkan kat dua tempat, satu dekat Perancis lah, satu lagi dekat Morocco. So untuk pasaran Asia Tenggara pula, dia dihasilkan dekat segambut je milik Tanjung Eurocars. So okay, pelik sangat ke bentuk kereta ni kan. Untuk sebuah MPV, dia bahagian depan dia agak sedikit panjang, lepas tu dekat belakang dia betul-betul petak macam tu. So kalau kita tengok tu, dia ibarat nampak macam kenari yang tak semenggah lah, kenari yang jendul. Lampu depan dia bertemakan teardrops, lepas tu lampu signal dia dekat bawah tu memanjang. Tengoklah, kereta ni pun menangis sebab dia tengok rupa bentuk dia kan. Bila lalu depan cermin tu, lalu dekat air, nampak dia punya apa, pantulan muka dia tu kan. Nangis, sedih bagi signal masuk. Sebab bentuk dia sangat pelik. Sebab bentuk lampu dia pula macam ibarat Nokia daun. Siapa yang pernah guna Nokia daun tahulah bentuk dia tu macam mana kan. Senang cerita nak cakap bentuk dia hodoh, tak sangat lah. Dia cuma agak sedikit pelik dan awkward lah. Sebab dia sedikit jendul nampak dia. Itulah dia, Renault Kangoo. Okay, next kita ada Fiat Multipla. Fiat Multipla ni sebenarnya dia adalah sebuah MPV lah, keluaran Itali, Fiat. So, kereta ni dia keluar masa tahun 1998 sampailah ke 2010. So, saya sendiri pun pernah nampak lah, pernah tersempak dengan kereta ni beberapa kali yang sepanjang hidup ni kan. So, reka bentuk dia besar tapi dia punya ruang boot dia kecil. Pelik lah tu kan. So, all that space for what? And then, daripada tiang A nak turun ke bonet depan dia tu, dia ada satu benjolan tu. Tak tahu kenapa dia ada kat situ, tapi dia ada kat situ. Yang ni nak tambahkan lagi pelik dia tu, dekat benjolan dia tu, dia letakkan dua lampu kat kiri dan kanan. Memang tak faham lah kalau korang tengok kereta ni. So, rekaan terbabit seolah-olah membuatkan kereta ni ada double chin. Lampu dia pula digunakan design yang bulat, kecil dan jarak-jarak. Memang pelik. Kereta juga pernah dipamerkan di Museum of Modern Art dekat New York masa tahun 1999 lah, lama dah. Lepas tu, kereta ni tayangkan sebab apa? Sebab kereta ni merupakan contoh kenderaan masa hadapan. Time-time tu lah, sebelum tu. Tahu orang dulu makan apa kan. So, jangan ingat semua kereta Itali ni berbawa macam Ferrari, Maserati, Alfa Romeo kan. Ada juga yang keluar kereta macam ni. Yang terakhir, okay, juara kita untuk reka bentuk kereta yang paling banyak menimbulkan tanda tanya kat Malaysia ni, tak lain tak bukan, Proton Juara. Oh, betul-betul live up to its name. Takkan kita nak bagi naik juara kan? Tak kena lah nama Proton Juara. Ingat sih, sengaja ke Proton nak letak nama Proton Juara dengan reka bentuk macam tu kalau dia tak nak kita letak dalam list kita kali ni. Itulah sebabnya. Okay, Proton Juara ni adalah sebuah microvan ataupun mini MPV lah. Yang dihasilkan dan dijual masa 2001 sampailah 2004. Tak lama pun, kejap je. Kereta ni merupakan model pertama Proton yang bukanlah sedan, bukanlah hatchback ataupun coupe yang berasaskan Mitsubishi Town Box. Nama kereta yang diasaskan pun memang nama box kotak kan. So apa yang tak kena dengan kereta ni kan? Nama dia pun dah, nama kereta asas dia pun dah Mitsubishi Town Box. So memang box lah kan, boxy. Bentuk dia agak sedikit macam kotak sabun lah kalau orang panggil kan. Sebab memang petak habis. Kat bagian depan ni pula, dia nampak macam ikan flower horn yang bukan benjol dekat dahi, tapi benjol dia dekat mulut. Itulah peliknya reka bentuk Proton Juara ni dulu kan. Daripada kecil lagi saya dah didedahkan dengan info bahawa Proton Juara ni adalah kereta yang pelik. Sebab bila nampak je, tengok tu, kereta juara, kotak-kotak, tu kotak sabut, tu peti ais, macam-macam lah. Family saya lah, kawan-kawan saya, semua akan bila nampak juara, cerita kereta tu. Daripada situ lah saya dapat, kereta ni memang juara lah untuk bab-bab ni kan. Okay, lagi satu, ada satu kisah lagi yang saya tak boleh lupa lah pasal Proton Juara ni. Sebab time tu, zaman-zaman umur 15, bawa balik tuition kan, tuition PMR. Lepas tu hujan, and then I had to tumpang my friend lah to go home. Then dia kata okay lah kan, nanti mak dia datang naik Civic kuning. So, kalau nampak beritahu dia kan. So, saya pun tunggu, tak nampak pun Civic kuning kan. Sekali mak dia datang dengan Proton Juara turun tingkap macam ni. Masuk, mak dia kata. Dan tu aku cakap, ini kan Civic ni kan. So, that was the biggest prank lah anyone ever pull on me.
Sebab tu Proton juara ni juara. I was expecting this Yellow Civic punchline tu padu lah sampai sekarang aku ingat. Okay guys, jadi itulah dia 5 reka bentuk kereta yang menjadi persoalan ataupun menimbulkan tanda tanya lah kat Malaysia ni kan. Tapi korang kena ingat, cantik itu subjektif. Apa yang cantik di mata awak tak sepertinya cantik di mata orang. Apa yang cantik di mata orang tak sepertinya cantik di mata awak. Tapi bagi kami di Kalis, semua kereta tu cantik asalkan dia boleh jual. Kalau kereta tak boleh jual, dia kurang cantik lah. Tapi selagi dia ada harga, selagi dia boleh jual, kereta tu cantik. Tapi korang nak jual kat mana? Dekat Kalis lah. Itu pun nak kena ajar. And then lagi satu, kalau ada kereta-kereta yang saya dah sebutkan tadi, kereta yang korang bawa, kereta yang korang pandu, saya nak minta maaf awal-awal sebab yelah kita berbeza pendapat kan. Cantik tu kan subjektif kan saya cakap tadi. So cukuplah kan asalkan kereta tu sekadar boleh bawa kita ke destinasi, satu destinasi ke satu destinasi lain dengan selamat dan selesa, cukuplah kan. Okey lah tu, biarlah orang nak cakap apa pun, bukan kereta dia kan. So saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan kan. Tapi kalau ada kereta-kereta yang korang rasa pelik juga tapi tak ada dalam list, korang boleh masukkan kat komen kat bawah. Okay, let everyone know what you're thinking of. Okay, share, jangan malu-malu. And then saya rasa itu saja. Thanks for watching. Stay safe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.